Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, berikut kami berikan tutorial pengecekan data validasi siswa nasional. Yang pertama, langsung saja ayah bunda klik linknya. Jika sudah masuk dalam tampilannya, pilih kelasnya, sesuaikan kelas Ananda. Di sini saya contohkan kelas 3A. Oke, diklik di bagian kanannya sini. Ya, kanan dari kelasnya. Klik hanya, kemudian ayah bunda klik di luar dari checklist kelas ini. Terserah di mana saja, boleh di atasnya ataupun di bawahnya. Oke, ditunggu loadingnya, kemudian klik bagian nama siswa. Sama seperti tadi, nama siswa silakan dipilih namanya. Kemudian kalau sudah ketemu, diklik sebelah kanannya. Ya, pastikan yang di checklist hanya nama Ananda. Klik hanya, kemudian klik di bagian luar checklist, terserah di mana saja. Baik, ini adalah salah satu contohnya. Oke. Jadi nanti kalau ayah bunda menemukan kolom yang berwarna hitam atau datanya tidak kelihatan, silakan ayah bunda mengusahakan membukanya melalui Google Chrome. Kemudian ayah bunda, ada yang spesial dari fitur ini. Ketika ayah bunda klik logo Al-Kausar, ya, ini akan masuk ke website baru SDIT Muhammadiyah Al-Kausar. Nanti minta tolong untuk sekalian di share ataupun dibagikan. Baik, begitu ayah bunda tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.